Oke, jadi halo guys, kembali lagi dengan saya. Ya, saat ini gue pengen bikin video teman-teman. Jadi video kali ini gue terangin. Oke, udah ya. Oke, video kali ini gue pengen nge-vlog ya teman-teman, soal apa ya teman-teman, soal gaji YouTube ya teman-teman. Ya, karena apa ya teman-teman, YouTube bisa menghasilkan juga teman-teman. Jadi caranya gimana kok bisa menghasilkan YouTube itu ya teman, padahal cuma platform gini-gini aja. Jadi kalau kita bisa mendapatkan uangnya, itu kita mendapatkan uang dari iklan teman-teman. Ya, dari iklan ya, benar banget. Contohnya kita apa ya teman-teman, buka video apa gitu ya, jadi nanti otomatis akan keluar iklan gitu, dan itu kita mendapatkan uangnya dari itu. Dan caranya gimana teman-teman, jadi ya tinggal kita daftar aja, kita buat channel, setelah itu kita isi video teman-teman. Ya, isi video kan, setelah itu akan muncul iklan dan kita bisa mendapatkan iklan. Dan kita kerjasamanya dengan Google AdSense ya teman-teman. Ini ya Google AdSense ya, kita coba buka teman-teman, ini dia di Google, kita klik buka aja Google AdSense. Setelah itu kita klik login. Oke, kita tinggal tunggu aja teman-teman. Oke, karena di sini udah tanggal 22, biasanya gajian teman-teman. Ya, biasanya gajian itu, dan gue kayaknya udah dapat email ya teman-teman dari YouTube. Mana nih? Bentar. Oh, ini dia. Gue dapat emailnya jam 2 pagi tadi teman-teman, jam 3 pagi, sekitar jam 3 pagi kurang teman-teman. Dan ya, katanya udah ditransfer gitu ya. Periksa pembayaran terbaru Anda. Setelah itu, kami telah mengirim pembayaran ke rekening bank Anda untuk penghasilan AdSense dan bla 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 tanggal 21 Mei 2020. Jika Anda belum menerima pembayaran tersebut dalam waktu 5 hari kerja sejak tanggal pengiriman email ini, harap hubungi bank Anda untuk mendapatkan informasi selengkapnya gitu. Karena ini harinya hari Jumat teman-teman, hari 22 Mei. Jadi hari Jumat enggak tahu nih, katanya ini libur nasional ya, tapi enggak tahu juga sih. Sampai jam ini kayaknya belum ditransfer, belum masuk rekening. Ya udah ditransfer tapi belum masuk rekening gitu ya. Jadi kita harus menunggu mungkin nanti sore atau tanggal 2 berapa ya? Maksimal jadi kalau 5, jadi 1 2 3 4 5. Jadi maksimal tanggal 26 itu udah masuk ke rekening kita teman-teman. Oke, langsung saja kita cek ya berapa gaji saya. Dan di sini dia gaji saya teman-teman, 1,475 ya teman-teman, 1.475.000 teman-teman. Ya gitu ya, di sini ada kliknya gue nambah, tampilan halamannya gue nambah teman-teman. Setelah itu RPM-nya halaman juga nambah, tayangannya nambah, kliknya nambah, CPC-nya nambah, tapi katanya turun. Ya gitu, alhamdulillah ya teman-teman, mantap. Dan ini dia pembayarannya ya teman-teman, saldonya. Jadi kalau saya mendapatkan nanti saldo 1.475.853 itu transferan dari Google AdSense, seperti itu. Kita lihat pembayaran lainnya. Oke, dan ya seperti itu teman-teman, kita lihat transaksinya teman-teman. Oke, ini dia ya teman-teman, jadi udah ditransfer ke bank saya yang belakangnya 017. Saldo awalnya ini dia, jadi kalau udah di main ini tandanya udah di transfer ya, seperti itu, gampang banget. Dan gue April kemarin, gue Maret gue gajinya 3,2, tapi sekarang turun. Gak apa-apa sih teman-teman, turun ya, namanya naik turun, kita syukuri aja banyak dikitnya. Tapi ya lumayan teman-teman, untuk sampingan kita hanya mengupload video aja, kita bisa mendapatkan uang 1 juta sampai 3 juta rupiah teman-teman. Gampang banget caranya teman-teman, kita bisa. Pokoknya nanti vlognya kita lanjutkan aja, kita lihat gaji saya 1,8, 1,5, 1,3, 1 juta, karena gue adalah YouTuber pemula gitu. Ya seperti itu teman-teman, YouTuber pemula ya. Jadi ya begitulah ya teman-teman, YouTuber pemula buat sampingan. Kalau udah banyak nanti ya alhamdulillah gitu, tapi kali ini masih pemula gitu.
Oh seperti itu teman-teman. Jadi gaji saya terakhir yaitu Desember kemarin 3,5 juta ya, lumayan banget tuh 3,5 juta, banyak banget malahan teman-teman. Oke, jadi caranya gitu teman-teman, kita tinggal bikin channel aja, setelah itu kita isi video dengan konten original, setelah itu kita tinggal tunggu aja teman-teman, nanti kita bisa mendaftarkan. Kalau belum tahu cara mendaftarkan di Google AdSense, nanti saya akan bikin tutorialnya ya teman-teman, videonya seperti itu. Ya mungkin itu aja sih teman-teman, nanti lanjut ke bank apakah udah jenis transfer atau belum, seperti itu teman-teman. Ya langsung saja teman-teman, cekidot, kita ke bank coy, semoga di transfer ya, mantep. Oke, saatnya kita cek ya teman-teman. Jadi kita cek apakah benar-benar udah ditransfer atau belum. Ini gue pakai ATM BNI ya teman-teman untuk ngecek ya. Ya ini jenius anjir. Maaf teman-teman. Oke, ini dia ya ATM-nya. Lupa teman-teman. Ya, langsung saja kita masukkan teman-teman. Ya. Oke, kita pilih Indonesia. Setelah itu kita masukkan PIN. Oke, setelah itu kita coba informasi dan mutasi ya teman-teman, biar mutasi di layar ya. Oke. Dari tabungan dan apakah udah masuk, kita tinggal masukkan PIN lagi. Nanti akan muncul. Nah, ini dia teman-teman. Jadi udah tertransfer ya, ini 1475853, jadi sesuai dengan apa ya teman-teman, sesuai dengan yang dibayarkan oleh Google AdSense ya, dari YouTube itu udah sesuai banget gitu ya. Oke, langsung kita, kan ini udah pasti kita menu utama, setelah itu kita masukkan password lagi, setelah itu kita menu informasi ya teman-teman, menu sebelumnya bentar, menu lain kita informasi saldo dari tabungan, ya ini dia, jadi totalnya seperti ini total saldo saya gitu ya. Oke, coba kita, pengen gue ambil cuma berapa ratus gitu ya. Oke, kita kasih tarik tunai, mana nih menu sebelumnya, setelah itu menarikkan jumlah lain, ya kita, gue pengen ambil 300 aja teman-teman, 300.000 ya, benar, cuma buat apa ya teman-teman, cuma buat beli, buat isi dompet doang ya teman-teman. Oke, dan udah berhasil teman-teman, udah 300.000 udah masuk kantong, saldo saya masih 2 jutaan ya teman-teman. Oke, langsung kita klik tidak aja teman-teman, kita terus. Oke deh, udah deh teman-teman, udah berhasil ya, jadi udah masuk, udah mantep, jadi udah pembayaran di Google bener-bener work ya, bener-bener. Oke, jadi itu ya teman-teman, jadi ya gue udah di rumah ya, melanjutkan vlognya, dan ini dia, ini uang real ya teman-teman, bantu gitu, ini semua uang dari gue, dari YouTube ya teman-teman, dari Google. Jadi ini dia uangnya, ini banyak banget ya. Oke, gue jauhkan gitu kan. Mantap, ini padahal ini gue ambilnya setengah gaji gue ya teman-teman. By the way, ini baru 4 juta. Ini baru gue ambil setengah, karena ya buat apa ya ambil banyak-banyak langsung. Lagian gue biasanya gunainnya itu paling di dompet sekitar 500 sampai berapa gitu, karena ini gue pengen beli buat kebutuhan lainnya, gue pengen buat beli lensa kamera, jadi ambilnya uang agak banyak seperti itu teman-teman. Jadi ini sekitar bisa dilihat betapa banyaknya ya tuh, jadi nice ya tuh, mantep ya, good pokoknya. Pokoknya mantap dan mandul ya. Jadi buat kalian yang ingin ya menjadi YouTuber ya, silakan ingin menjadi ya teman-teman, pokoknya
pokoknya apa yang Anda apa ketahui, setelah itu silahkan upload di YouTube. Gitu aja teman-teman, gampang banget. Apa hobi Anda, hobi apa, memancing atau menggambar atau apapun itu ya teman-teman, silahkan upload di YouTube, itu bisa menghasilkan uang. Gitu teman-teman, pokoknya gampang banget sebenarnya teman-teman, itu tergantung kalian. Jadi caranya kita upload setelah itu dengan konsisten seperti itu teman-teman, dan ya mantap ya. Mungkin itu aja sih teman-teman, video sedikit ya, gue bukannya sombong atau gimana, enggak, ini sedikit sharing aja bahwa benar-benar dibayar seperti itu. Ya mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini, semoga Anda bermanfaat ya, video ini bermanfaat buat kalian semua dan memberikan motivasi. Jangan lupa di like ya teman, di share ke keluarga kalian bahwa YouTube itu benar-benar menghasilkan, atau ke teman-teman kalian gitu. Mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like video ini, di komen kalau ada bingung, dan di subscribe. Oke, terima kasih teman-teman. See you, bye-bye.